Okey, bertemu kembali. Okey, teacher ada pemetik api dan juga lilin yang kecil. Okey, teacher nak buat eksperimen buat candle. Teacher nyalakan lilin yang kecil ni. Okey. Cuba tiup. Okey, mati. Pasangkan lagi sekali. Okey, lilin ni kita tak boleh pegang. Okey, salah satunya kita hanya boleh tiup sahaja. Okey, teacher nak ambil satu gelas yang kecil ni. Teacher nak tutupkan atas lilin ni. Okey, cuba perhatikan. Apa jadi pada lilin ni? Okey, mati. Sangat cepat. Okey, teacher buat sekali lagi. Okey, kita tengok pula pada gelas yang besar ni. Apa jadi pada lilin? Okey, pun mati juga. Okey, ini disebab kerana dalam gelas ni tidak ada udara. Okey, tak ada oksigen. So, gelas yang kecil ni lebih cepat mati daripada gelas yang lebih besar. Okey.